Widodo menutup perdagangan saham di tahun 2017 di Bursa Efek Indonesia. Pasar saham Indonesia tahun 2017 ditutup menguat dan Jokowi sampaikan pesan selamat piknik bagi masyarakat Indonesia. Untuk pertama kalinya, penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dilakukan oleh Presiden. Biasanya Presiden hanya membuka perdagangan saham pada awal tahun. Saat penutupan perdagangan saham Jumat sore, indeks harga saham gabungan ditutup dengan angka 6.355,65 atau naik 66% dibandingkan tahun lalu. Di kesempatan ini, Jokowi sampaikan selamat piknik bagi masyarakat Indonesia. Hari ini adalah hari kerja terakhir di tahun 2017. Benar ya? Nah, pastinya di antara kita ada yang merasa lelah karena kurang istirahat dan kurang piknik. Saya mengucapkan selamat berlibur di akhir tahun kepada yang berlibur. Selamat menikmati saat-saat bersama dengan keluarga dan semoga kita semuanya mendapatkan energi dan semangat yang baru dalam menyongsong tahun baru 2020.